Dengan mengendarai sepeda motor, Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi pantau aksi bersih yang dilakukan seluruh organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Bengkulu di titik-titik kaplingan kawasan Pantai Panjang yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD, Jumat 4 Juni 2021. Dedi menghimbau agar seluruh OPD yang diberi kaplingan bekerja sama dengan para pedagang sekitar untuk menjaga kebersihan agar menjadi kawasan Pantai Panjang yang rapi, bersih, dan nyaman. Kegiatan kebersihan ini dilakukan rutin untuk menjaga kebersihan kawasan Pantai Panjang. Dedi Wahyudi juga langsung memungut sampah yang berserakan dan juga menyapa masyarakat yang juga ikut membersihkan kawasan Pantai Panjang. Yang pernah di sini pasti terindah di Indonesia, bahkan di dunia mungkin. Nah, oleh karena itu kita sama-sama merawat pantai ini, jaga kebersihannya, kemudian kita penghijauan. Pemerintah Kota Bengkulu kami rutin, malah kami sudah bagi per kepling siapa yang bertanggung jawab untuk merawat daerah masing-masing. Nah, kalau kita semua menjaga kawasan ini tentu akan datang wisatawan, dan tentu kalau wisatawannya ramai, ekonomi juga akan meningkat. Kami hari ini fokus di sepanjang pantai, dan saya akan menuju ke Pondok Besi karena di sana tumpukan sampah dari pemukiman penduduk yang dibawa oleh drainase dari Siring itu yang menjadi masalah utama. Tapi mudah-mudahan semakin ke sini masyarakat semakin sadar menjaga kebersihan. Selain itu, Dedi juga mengajak semua OPD dan lapisan masyarakat untuk bersinergi menjaga kebersihan di kawasan wisata Pantai Panjang. Budi, HDTV melaporkan.